Anggota dewan, anggota dewan. Video anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Morowali Utara berinisial SR digrebek oleh istrinya saat bersama dengan perempuan berinisial MD viral di media sosial. SR dan MD berdua dalam satu mobil saat kejadian tersebut. Dalam video berdurasi 2 menit 17 detik itu terlihat istri SR beserta beberapa orang langsung mengelilingi mobil berwarna hitam dan membuka pintu. MD yang duduk di kursi penumpang depan dikerumuni oleh beberapa perempuan. Mereka memaksa membuka pakaian yang dikenakan oleh MD. Mereka juga menarik MD agar turun dari mobil dengan kondisi yang sudah setengah telanjang. Kapolres Morowali Utara AKBP Bagus Setiawan menyampaikan MD telah membuat laporan atas kejadian tersebut. Dia merasa menjadi korban pengeroyokan di Jalan Dr. Soeharjo tersebut. Ada laporan polisi dari korban, kami sementara proses untuk sejumlah pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan di dalam mobil tersebut. Ucap AKBP Bagus Setiawan pada Jumat 31 Juli 2020 malam. Turun! Sudah, jangan. Anggota dewan, laki-laki. Baru kami dia dapat.